Baiklah, kami akan menunjukkan cara pembuatan es krim gori-gori. Bahan-bahannya, pertama gori-gori, gori-gori, susu, terserah susu apa saja, mau cair atau mau yang bubuk juga bisa juga. Dua, air hangat. Air hangat. Ya, bahan-bahannya stick. Peralatannya itu hanya gunting sama sendok. Sekarang saya akan melaksanakan pembuatannya. Pertama, ambil air hangat, tuangkan gelas, kita taruh susu. Susu. Kita aduk, aduk hingga rata. Kemudian kita sampai rata. Kalau suka manis, kita tambahkan gula. Gula secukupnya aja. Saja gula secukupnya saja, lalu kita aduk hingga rata. Aduk hingga rata. Susunya 2 saset. Susunya kan bisa didapat di warung-warung. Saset. Kemudian kita pertama-tama gori-gorinya kita kasih hancur. Kita kasih hancur. Kasih hancur. Hancur, lalu kita potong, kita potong atasnya, lalu kita taruh di tempat yang supaya tidak bisa jatuh atau tumpah. Kita isi, kita isi air susunya yang tadi kita campurkan air, kita aduk, isi air susunya. Gori-gori yang sudah kita hancur tadi, isi air susunya.
masukkan isi airnya. Lalu kita taruh stick di atasnya. Stick di atasnya. Lalu kita diamkan sejenak supaya agak dingin sedikit karena air susunya tadi kan kita goyang dengan air hangat, supaya kita taruh di kulkas, kulkasnya tidak rusak. Kita diamkan dulu sedikit. Lalu kita taruh di antara kita taruh di kulkas. Kita taruh di kulkas. Habis dah. Kita taruh di kulkas. Es ini kita buat untuk keperluan sendiri, bisa juga dijual jika ibu-ibu mau buka usaha. Bisa ibu-ibu praktekkan di rumah. Es ini paling laris untuk kalangan anak-anak, apalagi anak-anak sekolah. Lalu kita tutup kulkasnya dan kita diamkan selama 5 jam.